Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi di ini nih, apa? Di lokasi samping jembatan Sodongkopo ya. Dan di sini tempat ini apa? Bisa untuk bermain perahu kano. Nanti kita lihat soal saya baru pertama kali ke sini ya. Nanti kita lihat ke sana. Situasi seperti gimana kondisinya, dan emang katanya dikelola oleh ini, ada pengelolanya di sini. Nanti kita tanya-tanya dulu ya di dalam ya. Ayo kita lihat. Nah, ini jembatan menuju pelabuhan, bukan pelabuhan sih, pelabuhan perahu-perahu itu. Oh, ini masih bagus nih, banyak pohon dahon kalau bahasa Sundanya ya. Wah. Dan ini ada sebagian mangrove, kalau mangrove itu sebelah sana. Ini. Nah. Saya nanti mau coba menjajal jalan ke ini apa? Pakai perahu kano atau perahu apa? Mau telusuri ini sungai, ini masuknya sungai Sodongkopo. Nah, itu jembatan sementara di Sodongkopo ya. Oh, ini mangrovenya. Oh. Dan pengunjung juga bisa, ini bagus nih buat spot mancing nih. Bisa mancing di sini. Ah, itu jembatan Sodongkopo ya. Jembatan Beli. Oh, ini nelayan juga banyak berlabuh di sini. Ah, kalau pakai kano, kita bisa ke sana tuh. Jalan terus ke sana. Oke ya. Kita jalan sini. Oh. Sobat Belang Bentong, indah kan, indah tuh. Jadi nanti kalau mau naik kano, main kano ya, pakai perahu kano itu dari sini nih, dari sini terus jalan ke sana tuh menyisiri sungai Sodongkopo ya. Nah, sungai ini juga ke sana tembus ke ini apa dulu jembatan Sita ya, jembatan mangrove. Nah, kesananya langsung ke Muara Bojong Salawe nih. Jadi sungai ini tembus ke sana ya, ke Muara Bojong Salawe. Dan lokasinya nggak begitu jauh ya. Nah, kalau pakai perahu perahu kano dari sini ke sana. Dan nanti saya juga mencoba itu naik perahunya ya, kalau ada waktu. Tuh, itu jembatan sementara ya, jembatan Beli. Oke, nanti simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Oke, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini ada pengunjung mau bermain kayak ya. Nyaman. Nyaman. Pelan tengah di atas, mohon. Kiri kanan, oke? Okay?